yang dirumahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saterusna kami hormati tegakkan agamamu, junjung tinggi nama Rasulmu. Cinta kami ya Rasul akan kah sampai padamu, rindu kami ya Rasul tak sabar ingin bertemu. Bila hidup sekejap ini ku junjung tinggi ya mulia, ya muhyi, ya mumit, ya hayyu, ya qayyum, ya majid, ya bajid, ya bahid, ya somad, ya qadir, ya muqtadir, ya muqaddim, ya muakhir, ya awal, ya akhir, ya zahir, ya batin, ya wali, ya mutaalli, ya bar, ya tawwab. Ya Rauf, ya Mawlana Pesantren. Wahai para guru-guru kami yang selalu berikan bimbingan turun tasiron dari kami, jasa kalian takkan terlupakan. Oh Bapak yang duduk tenang, oh Ibu yang duduk rapi, terima kasih. Tapi nanti enggak, tapi kalau pastinya berlancar. Orang yang seperti ini akan mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 41, ayat 41 yang artinya telah nampak kerusakan di lautan dan di daratan, yaitu seperti banjir, tanah longsor, gunung meletus, bahkan gempa bumi yang sering terjadi saat ini. Kenapa semua bencana Allah limpahkan? Bima kasabat aydinnas, disebabkan oleh tangan-tangan manusia sendiri, oleh seorang imam mufassirin al-Mahallil dalam kitab tafsir Jalalain menafsirkan bima kasabat aydinnas adalah minal ma'as, dikarenakan maksiat kita sendiri sehingga mendatangkan musibah yang datang kepada kita. Kita jangan mengumpat dan jangan menyalahkan Allah. Itu semua ilmu na ayah ma indak nadawan men perbedaan na dot kepalai dot pimpinan pondok pesantren ini arane ibaun ibarat ni dak anak te karo ayah ma kata kasarna dibanding pon dot beliau arana guru na beliau iba muridna. Jadi mangidomo papayolo sanole ayah ma mana tahu di panyampian kunaron adong na urang pas na urang lanam lada ayah ma panyampian nai. Hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, on peningrang dan ayah betuma na marsapa-sapa do dirohnya ayah betuma sangat nongji do na jongjong di jolornya ayah hon betuma on. Jadi on ayah ma anggo barang na jongjong on nasian Sumatera Utara do ayah ma on mensumut Sumatera Utara Kabupaten Mandailing Natal Kecamatan Panyabungan tempat tinggalna Ipidoli Dolok Molarna yang ma orang yang baik, jadi orang yang bisa baca Al-Quran, bisa sholat, bisa mengaji, bahkan di waktu mak nanti, di waktu sakaratul maut lalu mak meninggal, Khalid bisa menyelamatkan mak. Tapi mak nggak ada tapi ayo yang
Beberapa hari kemudian, lalu ibunya pergi mendaftarkan si Khalid ke pesantren. Ada apa ya Bu, gerang datang ke sini? Jadi begini Pak Kiai, setelah saya pikir-pikir